Para hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini sedikit kita mengkaji tentang kemuliaan bulan Syaban. Karena kita masuk di bulan Syaban, mari bersama-sama sedikit kita kaji hal-hal yang berhubungan dengan bulan Syaban. Perlu diketahui bahwasanya bulan Syaban itu memiliki keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keistimewaan bulan Syaban atau sesuatu yang terjadi di bulan Syaban adalah tahwilul kiblat, perpindahan kiblat. Yang dulunya kiblat itu di Baitul Maqdis. Jadi dulu umat Islam mereka beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Selama berapa bulan mereka beribadah menghadap Baitul Maqdis? Kurang lebih 17 bulan 3 hari. Jadi selama 17 bulan 3 hari mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya.